Halo sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter. Datang lagi saya hari ini ya. Yuk kita masak lagi ya. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini kita akan memasak 3T ya, yaitu tempe, telur, dan toge ya. Nah, bahannya juga simple ya. Untuk itu, yuk kita langsung aja bagaimana cara memasaknya. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Nah, ini tempe, saya ada tempe setengah papan. Ini yang sisa tempe pada waktu itu dimasak ya. Nah, tempenya kita potong dadu-dadu aja. Tempenya kita potong dadu. Boleh juga potongannya memanjang ya, ya tergantung selera aja. Nah, ini tempenya yang sudah dipotong-potong. Kemudian selain tempe, ini telurnya. Ini 3 butir ya. Nanti kita bikin telur orek dulu. Ini togenya. Togenya sudah dibersihkan, sudah dicuci. Ini ada 200 gram ya. Selain tempe, telur, toge, kita juga butuh daun bawang. Nah, ini 1 batang daun bawang. Kemudian kita perlu juga bawang merah. Ini bawang merahnya ada 5 siung sama yang kecil, dan bawang merahnya kita iris, iris tipis. Kemudian kita perlu juga 1 buah tomat. Ini tomatnya kita potong aja seperti biasa ya. Selanjutnya bawang putih 4 siung. Ini bawang putihnya besar ini. Tapi bawang putih di sini tuh kurang bau ya, ini gurih aja ini. Kemudian next kita juga perlu cabai rawit. Saya ada 6 buah. Boleh juga kalau cabai rawitnya ingin ditambah ya, kalau memang suka pedas. Kita juga perlu 2 cm lengkuas. Ya, lengkuas diiris tipis atau digeprek juga ya, nggak apa-apa. Kemudian 2 lembar daun salam, 1 sendok teh merica bubuk, nanti garam secukupnya, minyak goreng secukupnya, kecap manis secukupnya, dan air secukupnya. Kita goreng dulu tempenya. Nah, tuangkan minyak secukupnya ya. Nah, ini minyaknya sudah panas ya. Kita goreng tempenya. Nah, ini tempenya sudah matang, kita angkat. Sekarang kita bikin telur orek ya. Nah, ini telur oreknya sudah jadi. Kita angkat telur oreknya. Nah, ini ya, minyak bekas telur orek kita pakai untuk menumis bumbunya. Kita tumis bawang merah. Kelihatannya minyaknya kurang sedikit ya. Kita tambahkan. Kemudian bawang putih kita tumis hanya layu aja ya, setengah matang, supaya masih gurih gitu.
Kemudian lengkuasnya juga dimasukkan ya, biar wangi, dan juga daun salamnya. Cabai rawit merah, kemudian tomat, wah ini wangi nih, sudah keluar harumnya. Kita masukkan togenya, ya airnya sedikit. Masukkan merica bubuk, garam secukupnya, masukkan daun bawang, tempe, telur orek. Kemudian kecap manis secukupnya ya, kalau pengen manis agak banyak. Ini saya pakai kurang lebih ya 3 sendok makan. Wow, warna-warni ini, mantul banget. Nah, kita coba ya rasanya. Sedikit aja, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Gurih ya. Gurih, ada pedesnya juga dari cabai rawitnya. Ada manisnya sedikit. Aduh, mantul banget nih. Nah, ini sudah selesai. Ya, kita matikan apinya, kita sajikan. Sekarang kita sajikan ya, tumis tempe telur toge. Oh, masih panas. Inilah ya, tumis tempe telur toge ya. Ini enak banget, gurih, pedes, dan ada wanginya ya dari rempah tadi itu, daun salam dan dari lengkuas. Mantul banget. Dengan nasi putih ini cocok banget ini, yang masih hangat. Cocok-cocok gitu, pakai tangan makannya. Manis banget. Thank you.
Ya, sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter, saya selesai memasak 3 T ya, yaitu tempe, telur, dan toge ya. Tumis tempe, telur, dan toge. Ah, ini hasilnya tuh. Waduh, mantep banget ini. Maknyus banget ini. Gurih ya, pedes. Dan juga ada manisnya. Terus wangi juga ya. Ini masakan juga simple ya. Bahan-bahannya gampang dan juga murah meriah ya. Ini enak banget ya dengan nasi putih. Ini pasti rebutan deh. Silahkan ya, dicoba resepnya, like, share, dan komen. Dan juga subscribe ya bagi yang belum. Supaya saya tetap lebih semangat lagi ya untuk membagikan resep-resep yang insya Allah berguna untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai di sini dulu videonya. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Dan salam sehat selalu.